Assalamualaikum, jumpa lagi teman-teman semua para pecinta bilah dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, langsung saja, kali ini ada sebuah pisau sembelih full kayu ya. Ini yang pertama modelnya strike ya, lurus full kayu sonokeling. Kayunya kayu pilihan, jadi tidak ada retak-retak ya. Ini bukan bagian dahan ya, tapi akar sonokeling. Handlenya dikasih pin juga, ada dua piece ya, pinnya tembus ke paksi dan paksinya juga bukan sambungannya, jadi lebih kuat insyaallah anti copot. Dan ini belum mengunci juga ya untuk sarungnya. Aksesorisnya hanya menggunakan duralium, ini tanpa rikaso ya teman-teman. Panjang bilahnya dari pangkal sampai ke ujung 30, terlebarnya 3,8, tebalnya di 3 mili. Material bilahnya ini dari PRJ Philips generasi kedua. Kondisi bilahnya mulus dari pangkal sampai ke ujung, tidak ada crack ya, gak ada chipping ataupun rolling. Cara perawatannya juga cukup mudah. Setelah bilah dikeringkan, bisa dioles pakai oli ya, oli motor ataupun oli mobil, tapi jangan yang bekas ya. Pakai yang baru, dioles secara merata ya, yang terlalu banyak juga, atau bisa pakai coating wax, bisa juga pakai minyak sayur, tinggal disesuaikan saja ya teman-teman. Kalau saya pribadi pakainya oli sama coating wax. Untuk ketajamannya ini dari pangkal sampai ke ujung sudah ajib ya, ini pokoknya udah tinggal pakai aja. Berikutnya dengan model klasikan, ini model Betawian. Untuk kayunya sama ya, dari sonokeling akar juga mulus, tidak ada minus untuk kayunya. Bahan bilahnya masih dari Willis juga, Willis Gen 2. Hasil tempatnya juga rapi ya, mulus bilahnya. Panjang dari pangkal 30 tanpa rikaso, terlebar di pangkalnya 3, tebalnya di 3 mili juga. Harga satuannya 285, tapi kalau misalkan teman-teman ambil 2 jadi 500 ya, jadi sekitar 250 untuk satuannya, ada diskon. Itu sudah termasuk ongkir untuk Pulau Jawa. Luar Pulau Jawa ada diskon 50%. Ketajamannya sudah oke ya teman-teman, siap eksekusi. Sebuah pisau sembelih dengan modern style versi low budgetnya. Alhamdulillah sudah terjual ya untuk unitnya. Tapi jangan khawatir buat teman-teman, kalau misalkan ada yang minat yang mau pesan, tinggal cek videonya di sini ya. Sarungnya pakai Kydex, sudah pasti tahan banting ya, anti pecah, warna hijau army, lengkap dengan taglocknya. Bilahnya pakai baja HSS, mulus, panjangnya 25, terlebar di pangkal 3,6, tebalnya 4 mili. Handlenya ini pakai mikata di tribal ya, permanen tanpa pakai baut. Ketajamannya dari pangkal sampai ke ujung sudah merata. Ini buat sembelih gaya tarikan ajib ya, cukup rekomendasi. Dan yang terakhir, ini opsi buat teman-teman yang lebih suka pakai honeycomb atau barangkali untuk melengkapi koleksi ya. Yang mikata sudah ada, honeycombnya belum, barangkali cocok. Gagangnya teknik jepit, bisa dibongkar pasang supaya perawatannya lebih optimal. Tampilan rikasonya juga ganteng ya, cakep, rapi, presisi. Bahan bilahnya dari Sleipner atau Asap 88. Prosesnya stock removal, full harden di 60 Hz, lengkap dengan sertifikat sepuhnya. Hasil grindingannya juga rapi ya teman-teman. Panjang bilah dari pangkal, tidak termasuk gagang, 26 cm. Lebar 3,7, tebalnya di 4 mili. Mata bilah juga simetris, gak ada polisi tidurnya atau gelombang tsunami. Gak bending juga, bilah sudah full plate ya karena untuk sembelihan. Langsung aja kita cek ketajamannya. Ketajamannya sudah tidak diragukan lagi ya. Ini hasilnya juga rapi ya, hasil slice tisunya.
Di media kertas pun sudah bisa dikelok-kelok ya, dari pangkal sampai ujung sudah merata. Rekomendasi buat sembelih teknik tarikan, meskipun buat pemula juga, kalau dibarengi dengan alat yang mendukung, insya Allah bisa mempermudah proses penyembelihannya. Dengan catatan harus ada dalam pantauan para senior-senior tentunya. Oke, singkat saja review pada kesempatan kali ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Tetap semangat, jangan lupa bersyukur. Wassalam.